Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan everyone. Marhaban bikum fi mudawwanatil video Al-Khadbina. Nahnu nali syarhi antari Sunan Raden Patah. Before we start this vlog, let's get to know each other first. Hello guys, my name is Acha. Dengarin penjelasan singkat dari kami. Raden Fatah menempuh pendidikan agama Islam secara mendalam di wilayah Jawa. Ia juga belajar tentang ilmu pengetahuan umum, termasuk ilmu-ilmu sosial dan ilmu kehidupan. Ia pernah belajar di berbagai tempat, termasuk di Cirebon dan Pasai. Ia merupakan figur penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah sekitarnya, karena perannya dalam mendirikan Universitas Islam pertama di Indonesia. Lahir dengan nama Ki Ageng Muhammad Kapi dan dikenal sebagai Raden Fatah. Ia adalah salah satu dari 9 wali yang berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia. Bahkan, beliau yang mendirikan Universitas Islam pertama di Indonesia yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Dan inilah penjelasan lainnya tentang Raden Fatah. Puncak kehidupan Raden Fatah adalah ketika ia mendirikan sebuah pondok pesantren di wilayah Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1526. Universitas Islam Negeri Raden Fatah atau sebelumnya Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Raden Fatah memiliki kerajaan, yakni Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan pada abad ke-16. Raden Fatah memiliki beberapa peninggalan bersejarah, yakni Masjid Agung Demak, Saka Tatal, Saka
Majapahit, Pintu Bledek, Dampar Kencana, dan situs Kolam Budu. Ia adalah salah satu dari 9 wali yang berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia. Tiga. Halo semua. Halo semuanya. Sekarang kami berada di Taladin Mata, Bro. Tapi kita dapatnya tugasnya Raden Fatah. Ngobrolnya di sana. Tapi kita ada ke sana. Aina ka izin